kami udah berjumpa lagi dengan Bibi ya. Salam jujuan dari Bapak Tura Rasmina, Minjapi Kemeringan, Ibu Sini Jujuan. Bersebab kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Bibi udah sangat takut ya, sebab Bibi takut dan ketakutan dari pagi ketika masak. Ada yang ngedori pintu, tok-tok terus rupanya. Saya tengok sembunyi. Rupanya anak saya datang dari rantau. Rupanya dia jam 5 pagi dia sudah sampai sini ya, sebab Bunda tengok ini, ha, udah besar anak saya kan. Ini dia, ha, ini anak saya udah besar, udah tinggi, udah dapat rumah, udah. Tengok ini udah besar dia kan, ntar lagi udah dia menantu. Tengok udah. Udah mau sama tingginya, tapi udah tingginya dia ya. Tapi gantengnya lebih ganteng anaknya Pak Umra. Enggak lah, lupa ya lah. Terkejut saya ya sama Bida. Saya tengok, saya intip dari kaca. Berani lagi, sembunyi lagi. Terus saya tengok lagi, sembunyi lagi. Rupanya dia ngerjain Pak Uda. Saya udah hampir kubangunkan Pak Uda pun. Pak Uda pun udah ketakutan. Memang betul-betul ada dia setengah 30 menit yang ngerjain kami ya. Dilemparnya lagi seng. Rupanya ini yang kerjaan si ya. Sampai semua terbangun jam 5 pagi tadi. Ketakutan. Tapi ketakutan gini, keluar gak ada orang kan. Kita pikir kan entah apa-apa seperti itu ya. Sebenarnya atau kadang-kadang tak orang gila datang ke rumah macam itu. Memang ini mungkin dari sana udah rencana yang ngerjai kami di sini ya. 3 kali dilemparnya saya. Ah, siapa nggak ketakutan? Tengok orang nggak ada. Bajunya warna putih pula. Hilang ke sana, hilang ke sini gitu ya. Sebab udah terus. Lampu kan cuma depan yang ada. Di belakang nggak ada. Terus intip dari jendela. Saya tengok lagi dari jendela dapur. Hilang. Baru tiba-tiba ada lagi. 3 kali dilemparnya seng-seng. Ruang depan dilempar kembali dari sini. Besar-besar ibaratnya memang lalu kalau udah orang anak saya tadi sampai bilang udah gemas dan bahagia juga ya. Karena rupanya anak saya yang sibuk kerja saya. Memang sengaja biar Pak Uda ketakutan. Coba lah semua anak sekarang ada aja. Pak Udanya pun udah ketakutan walaupun jenguk Pak Uda banyak. Udah hak mau hati juga lihat ini. Turun darah laki-laki yang udah takut juga ya. Pikirnya Pak Uda itu perasaannya gini, hantu. Itu aja. Seperti inilah kalau apa ngepranknya si kerjaan si Anggi pagi-pagi ini. Nah, tapi ingin dia katanya masak labu. Jadi kami petik labu lagi. Padahal lebih udah masak sambal ya. Tapi dia pengin pula memasak labu pakai ikan kaleng Mak Uda katanya. Kendensi. Ini dia saja. Oh, itu ambil lagi nak. Dulu dia pas saya menikah dengan Pak Uda, kelas berapa dia? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 2 SD ya, kelas 2 SD masih kecil padanya. Ternyata bisa juga dia besar ini. Pakai dulu. Lagi. Iya ya, kita petik, kita gulai dengan ikan kaleng atau ikan dencis ya. Thank you.
Nah ini dia ya, sudah kita siap potong-potong labunya. Yuda sudah peras santannya, bumbunya ini aja ya, campur ikan kaleng. Ada serai, daun salam, cabai besar, cabai kecil, jahe, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Yuda gunakan tomat dengan batang kecombrang ya, batang kecombrangnya belum diambil Pak Uda. Bawang ini marah sama Bi Uda. Ibunya saya kumanangis. Sampai keluar dari mata saya pedihnya bawang ini. Dulu kata mama saya, kalau bawang pedih di ibunya mata, berarti ini memang bagus bawangnya ya. Menetes air mata saya ngirim bawang ini. Jarang ditemui bawang seperti ini sebab Uda. Udah cuci tangan saya ya sobat Uda. Kita masukin lang wali. Kurang lagi airnya ya. Nanti kalau udah mendidih labunya baru dia udah masukin ikan dentisnya ya, ikan kaleng.
bang? Tandain. Si kita datang hari itu di kampung. Mana pula? Iya, mana pula impal? Minta impal apa? Mama. Aisyah. Minta. Chelsea. Minta lah impal Chelsea lagi. Nah, kita masukin batang kecombrangnya. Karena Bi udah merasakan kurang asam, jadi Bi udah tambahin dengan tomat juga. Bi udah tambahin bunga kecombrang. Karena libur sekolah, udah semua rame, udah ada yang pulang dari Medan, ada yang pulang dari Rantau, semua kemari ya, sebab udah senang sekali Bi udah ya. Udah lama semua tidak pulang kemari. Ini sudah luam atau mendidih ya, sebab sudah kita masukin ikan kalengnya ya. Enak. Udah mati pun lompat juga. Masih lompat juga ikannya ya, padahal udah. Ini kurasa ikannya lompat memotong rambut Pak Ube ini. Nanti anaknya suruh motong ini. Udah ada anaknya sini besar kan. Nanti suruh potongnya. Nah, ini sayur kita sudah masak ya, sebab udah sangat kuah kentalnya pekat. Biar kita makan ya. Nah, kita lanjut makan ya, sebab udah tadi udah duluan makan, tinggal Pak Uda sama Bolang belum makan tadi, jadi dia menemani si Anggi ya makan bersama. Kami tadi udah makan pakai sambal. Mari makan sahabat Polda ya. Kita makan sayur gulai sarden sama labu. Kurang pedas ya sahabat. Kurang pedas dan banyak cabenya. Nah, sekian dulu video kita hari ini ya sahabat. Udah, dirinya jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat ya. Sekian dulu, salam jajah harus. Sampai jumpa sahabat. Udah kenyang kali. Jadi gak selera lagi makan kedua kalinya lah. Masak pagi 25. Tahu pulang. Padahal tadi Bi Uda sudah banyak kali buat cabenya pas masak ya, tapi tetap juga kurang plus kata Pak Uda.